Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tuan-tuan dan Allah taala sedang menonton pada hari ini. Hari ini saya kira kita bertambah semangat untuk berkongsi ilmu, kerana apa? Ilmu itu adalah merupakan satu taman-taman syurga Allah taala. Jadi insya-Allah pada hari ini kita akan mengupas lebih lanjut berkenaan dengan perkara-perkara, topik-topik yang berkaitan dalam kehidupan kita seharian. InsyaAllah dalam studio bersama saya pada hari ini daripada Encik Samsul Anwar, yang merupakan pengasas GCP, syarikat emas yang cukup unggul di Malaysia ini. Apa khabar tuan? Alhamdulillah. InsyaAllah perjalanan baik hari ini. Alhamdulillah. InsyaAllah kita akan bersemangat lagi untuk memberikan input-input yang baru kepada anda semua. Jadi yang kedua, panel yang saya hormati dan berbahagia kepada Ustaz Khairullah bin Hassim, yang merupakan seorang pelajar daripada Al-Azhar Mesir, yang merupakan sekarang juga sebagai tenaga pengajar di Kolej Hafiz di Kelang. Apa khabar Ustaz? Ya, InsyaAllah bertambah sihat, bertambah baik, ceria insyaAllah untuk kita berkongsi ilmu dengan hadirin-hadirat dan penonton kita bersama. Jadi pertama-tama, bila mana saya ingin bawakan kepada sidang penonton semua untuk kita meneliti satu kalimah ataupun satu firman Allah Taala yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Zuyyina lin-nas hubbus syahawat minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarah minadh dhahab wal fiddah. Yang menjadi kesukaan, yang menjadi satu benda inspirasi kepada manusia pada zaman ini adalah berkenaan dengan emas, perak, mata wang dan segala bentuk yang boleh menimbulkan kekayaan ataupun perkara-perkara yang memberi impak positif dalam seseorang individu muslim itu sendiri. Jadi insyaAllah pada hari ini saya ingin kongsikan ataupun ingin menanyakan persoalan kepada Afadil Ustaz berkenaan. Kadang-kadang di kalangan kita, bila mana kita sayang kepada satu benda, kita sayang anak kita, kita sayang ibu bapa kita, kita sayang anak kita, kita gerak anak kita, anak emas kadang orang bincang kan. Apa lagi, kita sayang harta kita, kita sayang apa lagi, kita tengok ikan yang kita tengok di akuarium tu, cantiknya, menariknya, kita cakap ikan emas, hati emas, baiknya hati dia, murni hati dia. Jadi bila mana kita nak kupas lebih lanjut, saya suka untuk bertanya kepada Al-Fadhi Ustaz untuk kita kongsikan supaya memberi pencerahan kepada hadirin. Bagaimana yang dikatakan, adakah skop ini menunjukkan keemasan ini adalah suatu nilai yang cukup tinggi dalam Islam sehingga peribahasa Melayu sentiasa digandingkan dengan perkataan emas? Mungkin ada istimewanya. Jadi saya persilakan kepada Al-Fadhi Ustaz, insyaAllah. Ya, terima kasih. Saya ucapkan namanya kepada orang-orang kita, Ustaz. Emas lah adalah studio kita. InsyaAllah kan? Mudah-mudahan. Jadi, kemudian sehingga ucapkan selamat datang kepada sahabat ibadah, iaitu Encik Samsul Anwar. Jadi alhamdulillah hari ini sama-sama untuk kita bincangkan berkenaan dengan emas. Dan sebenarnya emas ini bukan sahaja satu komponen ataupun satu item yang berkisar di dalam dunia Melayu, tapi sebenarnya dia telah lama. Dan emas ini menjadi satu titik ataupun satu nilai yang sangat berharga. Sehingga kalau kita lihat dalam pepatah Melayu, mengatakan anak emas, macam-macam emas lah, masa itu umpama emas dan sebagainya. Jadi sebenarnya emas ini mempunyai nilai, satu penilaian yang cukup tinggi, bukan sahaja di dalam masyarakat dunia, bahkan di dalam Islam sendiri. Baik, jadi kita lihat sebenarnya emas ataupun di dalam dunia Islam dahulu disebut sebagai dinar. Disebutkan di dalam hadis Nabi SAW, darinya menyebutkan akan tiba satu zaman nanti tidak akan apa yang tinggal dan boleh kita guna melainkan daripada emas dan juga perak ataupun dinar lah. Jadi kita lihat begitu bernilainya emas, dan terutamanya kita di zaman sekarang ini. Dan sebenarnya emas ini merupakan salah satu daripada
penilaian yang menunjukkan kepada kemewahan. Penilaian yang menunjukkan kepada kemewahan. Sebab itu kita lihat, bila kita gelar anak yang kita sayang itu adalah anak emas, sebenarnya dia menunjukkan bahawa anak itu tidak pudar dan tidak luntur kasih sayang. Itu satu. Kemudian bukan anak emas yang dia banyak emas, tapi sebenarnya anak emas ini mungkin salah satu faktornya dia lebih sayang pada kita. Dan kalau kita lihat contoh lain yang menunjukkan emas ini adalah berharga, antaranya menunjukkan waktu itu adalah seperti emas. Umpamanya kalau kita tidak menjadikan waktu itu sebagai satu benda yang berharga, kita rugilah selama-lamanya. Begitu juga dengan emas pada hari ini. Sekiranya kita tidak sedar bahawa emas ini adalah satu nilai yang besar, yang tinggi, maka kita akan rugi. Maka kita akan mungkin papar gelanda dan sebagainya. Dan Islam sendiri menuntut supaya kita mencari dunia dan juga mencari akhirat besar. Dan itulah yang terpenting. Dan kita lihat sebenarnya dalam situasi zaman dahulu, bagaimana emas ini menjadi satu aset yang cukup penting, sehingga kan dalam sejarah menyebutkan 6,000 tahun yang lalu, antaranya masyarakat di zaman Fir'aun menggunakan wang emas. 6,000 tahun dulu dah guna lah. Dan sebelum zaman Nabi kita Nabi Muhammad SAW, zaman Nabi Musa dulu dah pernah guna. Dititipkan di kepingan emas itu kepala kepala Fir'aun. Kepala. Macam kita sekarang ni duit Malaysia lah. Kepala kita punya agung kita ni. Jadi lambang, sebagai lambang kemegahan, kemewahan. Kalau zaman dahulu juga emas dijadikan sebagai wang-wang yang dianggap sebagai ufti ataupun pembayaran cukai. Kerana bila emas, tandanya negara tersebut menunjukkan satu kekayaan, kemewahan dan juga kebanggaan kuasa yang ada pada itu. Baik, kemudian yang lain, kita lihat bila ada emas, bila ada satu benda nisbah ataupun yang dikaitkan dengan emas, dia merupakan satu benda yang mempunyai nilai-nilai istimewa. Contoh tadi ikat emas. Kalau pun sebenarnya ikat emas kita tangkap dalam pagi, murah saja sebenarnya. Tapi sebab ada nama emas, dia jadi mahal. Begitu juga kita lihat orang-orang yang dinisbahkan dengan emas, contohnya orang-orang yang duduk dalam syurga. Syurga diperbuat daripada kubah-kubah emas, diperbuat di dalamnya mahkota-mahkota daripada emas. Sedangkan orang yang bersama dengan emas itu menunjukkan kemuliaan akhlak dan juga peribadi. Itu adalah perkaitan yang dikaitkan dengan emas. Sebab itu emas tadi, seperti mana yang disebut oleh moderator pada permulaan tadi, bila ada berkaitan dengan emas, maka dia merujukkan kepada kita satu nilai kemewahan, satu nilai ketinggian. Dan dalam Islam menunjukkan satu nilai kepentingan. Umpama kita menjaga agama ini seperti mana kita ini mencari emas. Maknanya kita mencari, sentiasa mencari sehingga kita dapat menjaga agama ini dengan lebih baik. Baik, kemudian nilai emas ini daripada masa ke masa dia tidak akan luntur. Nanti kita akan bincanglah dengan topik yang kedua kita, macam mana emas ini daripada zaman dulu sehingga sekarang ini dia tidak akan luntur. Bukan sahaja daripada segi nilainya, bahkan kadang-kadang emas yang berkualiti tinggi, warna dia tidak luntur. Nak katakan lambang, emas itu sebenarnya menunjukkan ia adalah satu benda yang sangat-sangat bernilai. Kemudian emas tidak boleh ditambah, melainkan dengan emas sendiri. Kalau kita campur lain, maka nilai dia akan turun. Jadi itu antara kita lihat kelebihan emas, yang mana antaranya dia tidak boleh dimanipulasi, tidak boleh ditambah, tidak boleh di apa kita panggil, tidak boleh untuk kita buang merata-rata, kerana dia satu pun yang bernilai. Nilai cukup besar. Itu kan yang cukup nilai. Jadi saya rasa itu adalah sikit sebanyak tentang nilai nilai emas yang kita ambil daripada peribahasa-peribahasa lalu yang kita dengar di permulaan tadi. Dan mudah-mudahan sedikit sebanyak apa yang kita ulas mengenai dengan sifat-sifat emas tadi. Kenapa dikaitkan orang Melayu ini dengan emas? Kenapa masih terpandang sebagai sedikit sebanyak mengungkai soalan yang pertama. Masya Allah. Terima kasih kepada Al-Fajr Ustaz yang mana menjelaskan secara terperinci. Banyak benda yang baru yang kita dapat sebab bila mana lambang menunjukkan kemewahan, kemegahan, banyak dia punya nilai yang hebat. Kita umpamanya macam kita selalu gelar usia emas. Ustaz tak sebut tadi kan? Usia emas. Berapa banyak sebab apa kita gelar usia emas? Kerana apa jasanya, pengorbanannya mendidik anak-anak, banyak pengorbanannya untuk agama, masyarakat. Sampai sebab apa kita iktiraf dia sebagai usia emas, warga emas, macam-macam benda. Sebab apa kita cukup rasa kagum dengan setiap pengorbanan yang mereka lakukan. Nah, ceritanya apa? Nilai ini memberikan satu impak positif dalam kehidupan seharian, khususnya kepada masyarakat Melayu. Jadi nak tak nak kita kena kembali bahawa sebenarnya emas ini punya nilai yang cukup hebat dan berterusan hingga terus, sehingga memberikan satu perkara yang cukup bernilai di sisi Islam dan kepada masyarakat khususnya. Jadi
InsyaAllah hadirin tidak jangan ke mana-mana. Kita akan berhenti seketika saja. Jadi bolehlah nak ambil air kopi ke, nak minum sekejap. Tapi jangan ke mana-mana, kita akan sambung lagi selepas ini, InsyaAllah. Brand should stand out from the crowd with individuality and clarity. They should be in dialogue with their surroundings. In print, online, and in mobile media. Brands should communicate holistically in order to leave an authentic impression on their target group and to inspire the world around them. With responsibility and commitment, a creative corporate culture, credible messages, sustainable and innovative products, trustworthy services. Alhamdulillah, sudah hadirin dan penonton yang masih lagi setia dalam program kita Bicara Hikmah bersama saya sendiri, Ustaz Husnain, bersama dengan ahli panel kita pada hari ini. Jadi, bila mana kita berbicara pada episod-episod sebelum ini, telah banyak Encik Samsul sendiri menjelaskan kepada kita sendiri, kepada sidang penonton sendiri berkenaan dengan kualiti emas, apa kehebatan emas, bina perniagaan emas, apa lagi ruang-ruang yang kita sepatutnya padukan untuk ambil peluang yang sedia ada. Jadi sini bila mana Ustazah meletakkan apa, hadakanastum li anfusikum fadhuqu bima kuntum taqnizun. Ini adalah khazanah cukup mulia, cukup hebat Ustazah kurniakan kepada kamu, maka rasailah, rebutlah peluang yang sedia ada ini untuk kita letakkan, kita kongsikan dengan keadaan yang sebenarnya. Jadi saya ingin bertanya kepada Al-Fadhil Encik Samsul sendiri, bagaimana kita nak merebut peluang? Dah banyak dah, tetapi bagaimana saranan yang sepatutnya sampai kita bersemangat lagi, padunya hati kita untuk kita rebut, supaya apa, kita di kalangan golongan yang dikatakan apa, tidak menjadi golongan yang merugikan, sentiasa menjadi golongan yang beruntung, insyaAllah. Jadi sepertinya kepada Al-Fadhil Encik Samsul. Terima kasih kepada Ustaz Husain. Alhamdulillah, hari ini kita dapat bertemu lagi untuk berkongsi bagaimana peluang-peluang yang ada dalam emas dan perak ni, yang mana seperti yang kita tahu, seperti Ustaz ahli panel kita sebelum dah bagi tahu, yang mana emas ni merupakan orang kata perhiasan di syurga, perhiasan kepada ahli syurga yang dipinjamkan seketika di dunia ni untuk kita gunakan. Jadi di situ apa yang kita nampak dekat sini, betapa orang kata istimewanya emas dan perak ini yang Allah turunkan di muka bumi ini, yang mana memang rugilah bagi mereka yang tidak menggunakan kurniaan Allah ini, ciptaan Allah ini untuk kita berbakti kepada agama kita sendiri, kan? Jadi macam kita sebut sebelum ini, yang mana kita rebut kekayaan untuk dunia dan akhirat. Jadi apabila Allah kurniakan logam berharga emas dan perak ini, peluang itu dah Allah bagi depan mata, sama ada kita atau kita nak buat atau tak nak buat saja. Yang mana pada hari ini kita dah tahu harga emas sudah mencecah sampai RM200 segram. Kalau tahun 90-an dulu baru RM30. Jadi orang yang dah tahu, eh ruginya aku tak beli emas dulu, tapi tak beli juga sampai sekarang walaupun harga RM200, kan? Nanti bila harga dah naik seperti mana yang di prediction ataupun diramalkan oleh Standard Chartered Bank pada 7 tahun lagi 2020, harga emas akan mencecah RM503 segram. Orang ini akan cakap juga, eh rugi aku tak beli masa tahun 2000, masa aku dengar Bicara Al-Hikmah dulu. Dan orang ini akan sentiasa dalam kerugian, asyik menunggu, bila harga nak turunnya. Dan pada saya sekarang ini merupakan adalah harga yang terendah. Jadi kita boleh mulakan sekarang, yang mana di pasaran hari ini ada beberapa kategori jenis beberapa kategori emas yang kita boleh pilih. Antaranya seperti kita lihat di sini, biasa orang perempuan suka, kan? Rantai tangan, kita ada emas 999 dan 916, yang mana kalau tak nak simpan dekat peti simpanan atau kata tak nak buat perkasam kat rumah, sekali-sekala boleh pakai, kan? Itu untuk orang perempuan. Kalau orang lelaki boleh hadiahkan kat isteri. Apa salahnya bagi isteri kita pakai daripada hujung rambut hujung kaki emas ni? Kerana apa? Isteri kita itulah orang kata hilang duit kita, yang mana semak saban tahun saban hari semakin meningkat nilainya. Kalau tak nak pakai barang emas, kita juga ada dinar, kan? Yang mana dinar emas ini merupakan
mata wang yang digunakan sejak beribu tahun dahulu lagi. Yang mana kita tahu tiada kesan inflasi ataupun susut nilai dinar ini, yang mana kita dah sebut banyak kali sebelum ini. Satu dinar seekor kambing. Daripada zaman Rasulullah dulu dah 1400 tahun dahulu, hari ini harga kambing tak naik-naik, tuan-tuan. Kan hari ini harga kambing tetap 1 dinar juga, tuan-tuan. Dan kita juga ada silver, kan? Yang mana kalau yang saya pegang ni memanglah 1 kilo, memang orang kata beratnya tak mampu. Kita boleh mulakan dengan serendah 10 gram ataupun serendah 1 dirham. Kan? 1 dirham lebih kurang 3 gram beratnya. Dan harganya lebih kurang antara 20 ke 25 ringgit untuk 1 keping. Jadi di zaman Rasulullah, ayam berharga 1 dirham. Hari ini dah 1400 tahun lebih, harga ayam masih lagi 1 dirham. Tak naik pun harga ayam. Berbanding jika kita simpan wang kertas yang kita setiap tahun akan berungut, akan bersungut sampai tumbuh sesungut. Harga barang makin naik, harga barang makin naik. Kerana apa? Kerana kita masih bertuhankan wang kertas. Maaf cakap, kan? Bukan maksudnya kita saya menuduh tuan-tuan dan puan-puan sebagai orang kata hamba kepada wang, tapi itulah hakikatnya yang kita ada sekarang. Yang kita nampak sekarang, wang adalah segala-galanya. Sedangkan kita lupa di dalam Al-Quran, di dalam As-Sunnah, sebagaimana ustaz terangkan tadi, dalam sabda Rasulullah yang mafhumnya di akhir zaman nanti tiada apa yang lebih bernilai kecuali emas dan perak. Rasulullah yang dah cakap macam tu, kan? Maksudnya Rasulullah dah tahu apa yang akan berlaku akan datang. Dan kita nampak hari ini memang ternyata terbukti apa yang Rasulullah kata itu benar, kan? Seperti yang saya contoh yang saya bawakan tadi, 1 dinar, 1 ekor kambing, 1 dirham, 1 ekor ayam, dah beribu tahun pun masih kekal nilainya. Jadi inilah rebutlah peluang yang ada, yang mana kita boleh berfikir, kita boleh memilih bagaimana kita nak diversifikan ataupun agihkan simpanan kita daripada yang kita dah labur di dalam pelaburan-pelaburan tu. Kita agihkan sebahagiannya untuk membeli emas dan perak, yang mana kita di GCP memang menawarkan, selain daripada kita menjual emas, tetapi kita menawarkan program-program keusahawanan. Macam saya katakan sebelum ini, siapa yang dah ada emas, kalau nak untung cepat pergi berniaga. Jadi di GCP kami memberi kursus keusahawanan yang mana semuanya adalah percuma. Dan kami menawarkan lagi peluang keusahawanan ini dan memberikan marketing secara percuma kepada usahawan-usahawan yang betul-betul nak berminat dan berniat untuk berniaga kerana Allah. Keuntungan yang kita gunakan ini adalah untuk kejalan Allah. InsyaAllah itu yang kita tawarkan, peluang yang ada yang Allah dah bagi kat muka bumi ini. Kalau kita tak guna, kalau kita masih lagi nak tunggu harga turun, tak bila kita tak tahu, kan? Jadi yang ternyata yang dah terbukti daripada 10 tahun lepas, kenaikan emas ini 500%, kenaikan perak 700%. Jika kita masih nak menunggu sehingga harga balik kepada harga RM30 segram, tentulah kita akan berada dalam kerugian. Kerana kita dah nampak ramalan-ramalan pakar antarabangsa meramalkan 7 tahun lagi harga emas akan mencecah RM503 segram. InsyaAllah, Ustaz. Alhamdulillah, masyaAllah. Saya rasa cukup kagum bagaimana perkongsian daripada Encik Samsuri dari itu, yang mana peluang-peluang sedia ada dah terlalu banyak. Kursus keusahawanannya, peluang perniagaannya, lagi apa, banyak cawangan-cawangan yang kita telah sediakan. Tetapi masalahnya di sini, kadang-kadang kesedaran kita masih lagi menanti dan terus menanti. Kita cakap apa, Masya Allah, ini peluang bicara hikmah. Kita punya program ini dah membincangkan secara telus dan meluas berkenaan dengan fungsi, kuantiti, nilai yang cukup hebat tentang emas, perak, mata wang dan sebagainya. Tapi masih lagi kita menunggu. Masya Allah, hebatnya program ini, hebatnya pembicaraan ini. Tapi masih lagi kita dalam keadaan apa? Tak apa, nantilah insya Allah. Ada peluang ini, ada rezeki insya Allah. Sekarang ini nak tunggu lagi. Sekarang nak apa? Nak sambung belajar lah, nak kahwin lah, nak kahwin 3, kahwin 4, nak apa lagi? Nak buat benda-benda yang kita rasa itu adalah perkara yang menjadi subjektif dalam kehidupan kita. Seharusnya kita melihat daripada dalam diri kita bahawasanya mula daripada sekarang bertindak dan terus bertindak supaya apa, kita mendapat hasil dan kesan yang kita inginkan, dan kita menghargai setiap perbahasan yang kita bincangkan dalam episod kita pada hari ini dan sebelum ini. Jadi insyaAllah, hadirin sekalian, jangan ke mana-mana. Sebenarnya kita akan mengupas lagi lebih lanjut. Cumanya apa, kita ingin berehat seketika kembali selepas ini insyaAllah. Should stand out from the crowd with individuality and clarity. They should be in dialogue with their surroundings, in print, online, and in mobile media. For
brands should communicate holistically in order to leave an authentic impression on their target group and to inspire the world around them with responsibility and commitment. A creative corporate culture. Credible messages. Sustainable and innovative products. Trustworthy services. Masya-Allah, subhanallah, alhamdulillah, tuan-tuan dan Allah Taala masih lagi kita dalam program Bicara Hikmah bersama saya sendiri Pak Ahli Pendek kita, yang mana membicarakan perkara-perkara yang berkaitan dengan ilmu, nescaya anda semua di kalangan golong-golong yang tidak rugi insya-Allah. Jadi tuan-tuan semua, kita dalam episod yang terakhir pada slot kali ini, mudah-mudahan kita dapat kongsikan lebih lanjut lagi kupasan daripada Al-Fadhil Ustaz sendiri yang pertama sekali, bagaimana kita nak mengukur keadaan diri kita. Kadang-kadang kita lihat, kita menganggap, tadi Ustaz dah menceritakan tentang apa, kita perlulah kita melihat anak emas tu punya nilai yang tinggi, masih itu emas, kita perlu menghargai dengan sebaiknya. Macam mana kita nak terapkan dalam diri kita khususnya Ustaz? Yeah. Supaya pun kita menjadi orang yang, orang nampak kita ni adalah orang yang bernilai, orang yang memberikan hikmat kepada masyarakat, orang yang mempunyai jati diri yang unggul kepada ummah. Jadi mungkin Ustaz boleh kongsikan supaya pun kita menjadi di kalangan orang-orang yang beruntung dari sudut peribadi kita, akhlak kita, dan terutama dari sudut pengamalan ibadah kita kepada Allah Taala. Jadi terima kasih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah, tadi kita dapat sama-sama mendengar kupasan berkenaan dengan emas. Jadi kita lihat sebenarnya kita sebagai seorang Islam ini perlu ambil satu sifat bagaimana kita ingin menjadi emas di dalam masyarakat dan juga kita menjadi orang yang berguna seperti emas. Kita lihat di sini, pertamanya adalah bagaimana kita meletakkan diri kita sama bernilai, sama dengan emas ataupun lebih daripada itu. Kerana kita lihat emas bila diletakkan di mana-mana, nilainya tidak pernah susut. Begitu juga kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah Ta'ala, bila kita letak di mana-mana, bila kita bersama dengan masyarakat, jadi kalau boleh kita gulung menjadi insan yang bernilai seperti emas. Yang keduanya kita melihat bahawa, kita lihat tadi emas adalah satu sifat yang mana dia ini sentiasa berharga sepanjang zaman. Jadi kita perlu latih diri kita menjadi orang yang lebih baik, orang yang ada harga diri, orang yang ada jati diri seperti mana kita lihat nilai yang emas tadi. Dan sepatutnya kita lah sebagai hamba Allah Ta'ala meletakkan diri kita ini lebih berharga daripada nilai yang emas. Dan yang terakhir insyaAllah, kita lihat antara benda yang boleh kita ambil daripada emas ini adalah satu peluang kepada kita yang mana kita masih lagi duduk di dunia ini. Bukanlah kita hanya tergopoh-gapoh ingin mencari emas ini, tetapi kita menggunakan salah satu daripada nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sementara kita masih ada, sementara kita nak katakan nilai emas ini masih dipegang oleh umat Islam sendiri, maka kita perlu gunakan dan kita perlu jana ekonomi, mungkin bermula daripada emas, kemudian bermulalah ekonomi Islam di seluruh dunia insyaAllah. Jadi masyaAllah, kepada Ustaz bila mana menjelaskan tentang kita perlu bertindak, kita perlu menghargai peluang yang setiap ada ni, sementara kita diberi nafas dalam kehidupan dunia ni. Jadi insyaAllah, bila mana Encik Samsul tadi membicarakan berkenaan peluang-peluang, rebutlah banyak mana peluang yang ada, supaya kita jangan menjadi di kalangan orang yang setiasa berfikir. Fikir pada macam mana, sukarlah bertindak. Kadang-kadang kita ni, otak kita ni bersih sangat. Sebab apa? Kita tak kreatif sangat. Kita lihat satu benda tu, Masya Allah, baiknya, Masya Allah, banyak kesan negatif tak? Jadi kita hanya memikir tanpa kita teruskan dalam kehidupan kita. Sebab apa? Islam ajar bila mana kita mendapat sesuatu yang baru, kita dapat benda-benda yang boleh membina jati diri kita, maka kita perlu terapkan dan kita perlu mendapatkan hasil yang terbaik. Jadi mungkin Al-Fadhil dan Encik Samsul sendiri boleh kongsikan supaya persaranan ini dapat diteruskan kepada diri kita dan penonton sekian. Jadi dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita dapat lihat kebanyakan lah kita, termasuklah saya sebelum ini, apabila nak melakukan sesuatu tu ataupun nak bertindak tu, saya banyak berfikir tentang kemudaratan. Kalau aku buat ini, apa akan jadi? Kalau aku beli emas, nanti kena rompak. Kalau aku, semua berkalau-kalau-kalau-kalau kan, semua yang negatif. Dan saya fikir, kalau kita berfikir berkalau-kalau ni kan, maknanya kalau kita nak keluar rumah pun tak boleh jadinya macam tu. Sebab apa? Kalau kita fikir yang banyak negatif, kesan-kesan negatif ni, nanti kalau aku nak pergi kerja,
kalau aku keluar rumah, kena langgar kereta, aku mati. Macam mana? Ha, duduk dalam rumah pula. Tapi kalau duduk dalam rumah, tiba-tiba ribut rumah runtuh, mati juga. Jadi semua tu kerja Allah. Dan, dan jadi kita semua, orang kata jangan terlampau berfikiran negatif sehingga takut nak bertindak. Jadi bila kita dah nampak peluang depan mata, Allah dah bagi rezeki depan mata, tapi kita banyak sangat berfikir dengan berfikiran negatif ni, memang orang kata takkan berjaya sampai ke mana-mana pun. Macam itulah tahap kehidupan kita. Jadi apa yang kita perlu buat? Kita biasa dengar orang kata fast action, fast result. Maknanya cepat kita bertindak, cepat hasilnya kita akan dapat. Jadi apabila bukan nak tunggu kita kaya baru kita boleh beli emas, bukan nak tunggu kita jadi jutawan baru kita nak boleh beli emas dan perak. Hatta saya berdasarkan pengalaman-pengalaman saya selama 4 tahun dalam bidang perniagaan emas ini, tukang kebun pun boleh beli emas, tukang sapu pun boleh beli emas dan perak. Yang mana mereka bermula dengan ikut kemampuan. Yang tak mampu seperti yang saya kata, saya katakan tadi, boleh beli dengan sekeping dirham. Hanya bernilai lebih kurang RM20 hingga ke RM25 saja. Ataupun yang ada bajet lebih, dia membeli seketul silver bar 10 gram yang harganya lebih kurang RM45 ke RM50 saja. Kan? Jadi di situlah orang kata kita mulakan. Cepat kita mula, cepat kita akan dapat hasilnya. Dan pada saya, dalam 4 tahun saya bergelumang dalam bidang emas ni, kebocoran wang pun kita dapat elakkan. Sebab apa? Bila dah kita simpan seketul silver ni tuan-tuan, dengan harga RM3,000 hari ni, kita nak buat apa benda ni? Kan? Kalau ada duit di tangan, cepat saja habis. Kita nak tukar spoiler kereta, kita nak tukar kasut baru, cepat je duit tu habis. Tapi bila ada ketul ni, kat mana saya nak dapatkan cash ni? Kan? Terperap je lah kat situ kan. Sampailah 10 tahun akan datang, kalau naik harganya 700% seperti yang 10 tahun sebelum ini, barulah saya akan jual benda ni. Jadi di sini mendisiplinkan, automatik mendisiplinkan diri kita untuk kita menyimpan. Ha, begitu juga dengan dinar ni. Kan, mana contoh student-student di ITA hari ni banyak mengumpul gold bar 1 gram. Ha, gold bar 1 gram nilainya 200. Yang mana sebelum ini student-student kita bila dapat duit PTPTN akan dihabiskan dengan beli gadget-gadget baru. Sekarang ni dah keluar iPhone 5, dah tentu dia orang beli iPhone 5. RM2,500 duit PTPTN habis dekat situ. Jadi apabila sudah timbul kesedaran kepada pelajar-pelajar ini betapa bernilainya emas ini, yang mana emas ini membantu mereka apabila keluar daripada universiti nanti, mereka boleh bayar tunai duit pinjaman PTPTN tadi. Kerana contoh dalam tempoh 4 tahun daripada 2009 saya berniaga emas ni, saya bermula dengan emas ni, saya beli dengan harga RM103 segram. Hari ini harga emas sudah RM200, sudah naik 100%. Dan itulah jika saya membuat pinjaman dahulu kan, RM200,000 untuk membeli 2 kilo emas, hari ini sudah bernilai RM4,000 dan saya boleh bayar full settlement loan. Dan itulah yang kesedaran yang ada daripada kepada student-student kita di universiti-universiti sekarang ni. Dan mereka mengumpul mengikut kemampuan. Ada yang mengumpul 1 gram, ada yang mengumpul 1 dinar. Kan, 1 dinar 4.25 gram sahaja tuan-tuan. Yang mana nilainya tak pernah susut kan, yang berubah cuma harganya sahaja. Hari ini naik, besok turun, lusa naik, tulat turun kan. Harganya saja yang berubah, tapi nilainya tak pernah susut. Seperti yang saya jelaskan tadi, satu kambing, satu dinar, satu ayam, satu dirham, tak pernah susut nilai dia. Tetap sama untuk pertukaran barang tu. Cuma harganya saja berubah-ubah kerana ini adalah komoditi. Kan? Barang komoditi, barang yang didagangkan. Nah, kalau sebelum ini kita jadikan dia mata wang. Kan? Sebab itulah nilainya tidak pernah susut dan tidak pernah dimamah inflasi. Jadi, bila kita sudah ada kesedaran ini, bila kita sudah melihat peluang-peluang yang ada di depan mata dengan perhiasan-perhiasan ahli syurga yang Allah jadikan, yang turunkan di muka bumi ini, kalau kita tak rebut, memang kita akan sentiasa berada dalam kerugian. Kita nak tunggu harga jatuh lagi, entah bila, kita tak tahu. Ahli nujum pun tak tahu. Kalau pakar-pakar ekonomi tahu bila harga emas nak naik dengan tepat, dah tentu mereka akan jadi billion one, super billion one lagi dah. Jadi kita tak tahu bila akan naik, dan kita yakin dengan hadis, kita yakin dengan Quran yang Allah sebut tentang emas dan perak ini, rebutlah peluang ini sekarang. Masya Allah, Encik Samsul tadi tu bila mana menjelaskan tentang
perkara yang berkaitan bila mana kita ada emas, ada perak dan sebagainya, ia melatih diri kita untuk berdisiplin rupanya kan, melatih kita berjimat-jimat. Kadang-kadang kalau kita ada duit, mudahlah nak tukar body baru kereta, kadang-kadang nak beli sofa baru, lampu baru, lagi-lagi raya lagi macam-macam baru. Sebab apa? Dalam kocek kita ada duit. Jadi paling tidak bila mana kita ada simpanan macam ni, kita akan terfikir-fikir balik. Sayang nak jual. Tak sempat, tak ada masa nak reporkan ni, nak tukar. Macam-macam. Maksudnya apa? Ia melatih diri kita supaya apa? Beringat. Sentiasa beringat. Makanya apa? Ia akan menjana lagi diri kita supaya bertambah hebat dan sudut penyimpanan. InsyaAllah. Jadi hadir-hadir sekalian, tuan-tuan, saya mengucapkanlah ribuan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz terutamanya dan kepada Cik Samsul sendiri. Kenapa? Atas perkongsian ilmu seperti tadi yang mana kita boleh ambil dan kita terus terapkan dalam kehidupan kita supaya menjadi sebagai seorang Muslim yang sentiasa berwawasan mindanya dan peribadinya. Jadi insyaAllah kita bertemu lagi di episod yang akan datang. Jadi jangan ke mana-mana. Siru ala barakatillah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.